apa iki? Lah ra sedeng anone kegedean. Adiknya ayahku ulang tahun. Ya, aku tidak bisa di rumah. Selamat ulang tahun ayahku. Kalahmu ayo. Ulang tahun ayah mertua Indonesia. Kameranya dikebawahin lagi dong. Emang apa harapanmu kamera tak taruh bawah? Makan aja cantik, apalagi nyanyi love you Buddha. April musuh punya siapa? Kenapa? Punya aku. Aku mau ngelak. Aku tutupin. Pas ngene rak berkutik pura-pura. Nangkal ini apa? Anak jauh. Jadi di rumah sih gue udah bawa sarung. Karena di rumahnya ada acara gitu loh. Biasa aja aku. Rambut baru cowok banyu. Baru. Masih mikir ya ulang tahun guys aku tapi nggak juga sedih aku. Baik itu lagi live di Instagram tuh. Pas berangkat terus komen kok kayak di pas pas udah makan siang apa belum? Ayah aku ulang tahun tapi aku nggak bisa. Aku kok udah tahu sekolah aku potong rambut. Tahu dari mana? Jadi ceritanya hari ini kan ayah ulang tahun. Terus kakak itu nggak bisa merayain, nggak bisa ikut merayain gitu loh, karena masih di Jakarta. Tadi di live-nya kakak. Sama tadi ngomong aku ulang tahun, aku potong rambut ya kak? Enggak lari. Iya lagi gue sedih. Info minta jerawat sini. Masih enggak ada sih. Kau makan. Mata orang tuh emang ini tak ada masalah. Nih, aku ya sedih dong guys, kita nggak bisa pulang ngucapin secara langsung, cuman bisa ngucapin lewat handphone. Mak Deva lagi di rumah. Lagi kita kan jarang ya ketemu ayah ya. Belum tentu kita punya hari-hari. Enggak, ini sana sebetulnya udah habis.
terlalu pedas, nggak berani makan pedas. Makan dulu guys. Yang banyak ya. Kado buat ayah apa ya enaknya ya? Lebih tang, sepatu. Ayah kan pengen sepatu. Sopo sih ngomong ayah pengen sepatu? Ayah. Kapan? Ayah gak mau kado-kado. Kayaknya habis lah Devin di sini ya. Ayah usia berapa ya? Kelahiran tahun 81 berarti usianya berapa? 75. 1975. Lagi ulang tahun jadi lebih sebaik kan ya. Nanti sore ikut ke BSD enggak? Sih cuman numpang. Aku enggak nangisin kisah percintaan loh, Cak. Aku ki sedih. Karena hari ini ayah ulang tahun dan aku gak bisa pulang. Enggak, duduk aja. Oh, apa sih? Gak usah ngomong tadi, please. 48 tahun. Kayak lipsticknya kesini, Pak. Aduh, ayah, kakak. Baik kok maminah tuh, jangan sering-sering. Lagi di Jakarta. Makanan yang aku bisa habisin tuh cuma mie. Nyapret, coba perut. Enggak enak, Pak. Enak, emang. Enggak enak, nyapet toh. Mama. Iya, tak lho. Mama. Enggak, aku nggak doyan lho, mamku. Enggak entek lho, ayo. Kita ya? Mama, wes. Rasanya tengik, kayak ngetut. Dora. Mas happy ya. Terus gak baik, iya sih, cuman aku yang bisa makan habis cuman mie. Emang makan apapun gak habis. Pak Fitri. Malum guys, anak iya, kos. Iya, nanti lagi Antv. Jadi kita harus. Iya, nanti lagi Antv jam 6 jam buka nonton ya. Jadi kita mah di sini makannya mie aja, nggak apa-apa. Yang penting keluarga kita di rumah ya. Makannya enak. Dalam. Tinggal kalian beli kalian ini lewat TikTok apa IG gitu, nggak apa-apa. Mbaknya lagi di rumah. Roti kosong buatan heboh gitu. Kuki gak enak mereka mbak nggak tenang nih gue nyopan mana apa maksudmu ya Jal? Malah kalau ditawarnya apa ada cina tuh? Iya, di kayak nyopan kape renyah, indok ada di renyah. Mas mundur doang. Biasanya itu ya, Mas mundur doang. Gatamu kelewatan apa gue mulai. Mas mundur apa jamu ngebayi lahir HP ku suun lu ya. Sumpah suun. Mbak, gak luar biasa deh. Masa iso lemu. Cikarang hadir, thank you. Aku biasa lalapan daun bambu. Biasanya kan bambu ya, baby bambu ya. Apa anaknya bambu itu loh yang kecil-kecil itu namanya kalau di rumahku itu jenenge bung. Kalau di rumah kalian namanya apa? Nis. Mbak Milia mau studio.
wish, guys. Makasih, Wim. Tadi maaf ya yang mau nyepir happy wish mandat ya. Alhamdulillah. Tadi cek. Masih. Oh. Om, om, om. Enggak, enggak minum. Allah, Allah, sesuro. Sumpah, enggak minum. Kamu pengen tau? Pesan es teh, kan wae aku. Aja lah, 35 aku larang. Ya, oke. Iku wi lho sing ndek ingi lho, sing ade wetu ku teh sing cawo apa ku lho. Ya, kiki kiki. Wes. 35 aku larang. Kalian pernah gak sih kayak aku gitu? Kalian gak punya duit. Lagi-lagi gak punya duit gitu. Terus masa kamu dimungkul? Kalian disambatin apa? Orang terus perkara duit gitu. Dikira kita selalu punya duit gitu. Gak bujuk. Mas Yopi mulai disini, iya soalnya dia ada kerja taruna-taruna desa gitu loh. Mbak ditanya ibu mau dimasak nih apa, ya Allah bu. Sembarang. Nanti di ANTV, jangan lupa nonton. S25 Mbak Payu aja insecure, ah mana mungkin aku insecure. Aku tuh cantik banget tuh. Kalau aku gak cantik gak mungkin lah, banyak yang Betul-betul. Betul-betul. Oh jujur hati duit podo-podo rantai duit. Ayo Jakarta, ayo. Manis dah. Butuhnya murah ya mas. Bagi mimpian saya gak kek duit. Nyapa tuh ngomongin mikirnya dia mesti duit-duit ngono. Tolong. Aku tuh dijatah orang tua aku tuh seminggu itu cuman 700 ribu. Makanya kalau hari Senin itu makanku enak-enak. Nanti kalau udah Jumat, Sabtu, Minggu ku makan kue semi. Mambengnya Mekdi Injilin Rupo Rambak ma. Ya Allah kalian tahu gak sih? Sini kentang-kentang perut kentang. Kentang mambengnya. Dinget neh. Jadi aku serius nih ya. Cak menghemat itu, cara menghemat kita itu TikTok guys. Kan semisal beli gak habis. Apa sih aku panas? Nyanyi mahal ini. Tonton nanti malam di ANTV aku bakalnya bakalan nyanyi sial. Asraf. Atap. Ayo main. Mau main kemana, Tap? Ya Allah. Iya, lah pada karo cah mondok ngono kuwi. Ya kapan kalian tahu ya orang itu ya yang sederhana aja lutut nih budget kan aku karo kalian nih podo ya ora usah hake-hakean duit rasa sidik-sidikan duit kene adune sepe langsungan nih nah ngono mak ndelok coba deh terus kena tangkal suki bener hemat pangkal kaya udah punya pak. Udah di Jakarta belum? Aku di Jakarta dari tanggal 1, Atap. Jadi ini makanan kemarin. Ntar aku pulang tanggal 17. Tadi ambil, kita order, McD. Masih sekarang. Masih. Sampai selalu masih dulu ya. Kayaknya pulang aku tanggal 14, soalnya aku kan tanggal 12 nonton itu, BP. Bintang Pantura. Nonton Bintang Pantura versi Korea kan. Terus mama aku ngajak jalan. Di sini itu 35 ribu. Mbak Happy gak ntuwe duit cilik. Enggak podohai pokoknya kita podoh. Enggak Isma. Itu atau seminggu nang Jakarta nggak, ya Siti Mbak ya. Rambut. Udah mandi udah sekarang mandi. Iya nanti malam nyanyi sial. Aku bertahu sih. Kok nyusul Mas Yanto pas apa kono ndak tuku stasiun? Oh, kamu arep nang omah tanggal piro? Aku lagi tanggal 17 18-an aku baru free.
kayaknya. Setel pun dulu, Mak. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ya, dulu tanggal deh. Oh, iya, tanggal berapa? Sebelum Bintang Pantura konser. Ada. Tanggal 11 aku ada dahsyat. Besok hari ini. Oh, tanggal 11 itu besok ya? Besok dahsyat, terus dahsyatnya siang apa malam? Besok dahsyat jam 1. Siang. Siang. Oh, malamnya kosong tuh kayaknya. Nanti malam ada acara. Malam ada acara spekta apa? Malam kamu istirahat. Di besoknya nonton Blackpink. ANTV ya? ANTV mana? ANTV. Di ANTV guys, nanti malam aku bakal nyanyi sial. Ya tapi sepurane suaraku biasa-biasa aja. Tapi api, suaraku biasa Rungkat. Tapi api. Gak ada yang sama kayak suara aku. Rungkat. Mbak Evi, lagu yang trending apa? Gusti ku lolos hari ini. Ini sama lagi trending. Ninu-ninu. MU70, iya! Kemarin MU70. Udah tahu. Dari yang lalu. Kemarin kan oh, total cincin lu ketemu ya? Alah, mbah ngeling aku nang cincin. Tapi jam berapa? Ye, coba GRF-nya. Nek, di sini dikit. Bukan Bintang Pantura, beneran atap. Aku nonton Blackpink tanggal 12 bukan Bintang Pantura. Cincin gak ada. Saya jalan enggak nyanyi. Nyanyi apa? Masuk list Kembang Wangi, Kak. Nanti kalau kita nonton yang nonton-nonton konser Blackpink, kita nyanyi Rungkat ya. Kenal Bu Dendi enggak, Mas? Bu Dendi yang ini ya nyoklat klasik ya. Bu Dendi nyoklat klasik ya, kenal. Aduh, hati kalau bisa kenal, tapi enggak apa-apa. Ya, bisa pulang ya, ulang tahun. Enggak ada di tas. Happy kan ceroboh orang. Makanya enggak ngerti jenisnya. Nanti Mbak Epe ada duit enggak, Mas? Ada sama I said fuck you when I'm feeling sama-sama, Kak. No one's keeping to masih poh. Masih toh anak ini. Mas Delva mana? Kok cari Mas Delva di aku semuanya? Ya DM di Instagramnya Mas Delva. Di @delvairawan. Sia-sia bertemu. Hei Lamongan. Azola mana? Azola mah bukan pacarku. Zola toh? Itu pacarnya Gia Cah, tolong kalian itu salah lapak kayaknya deh. Nyanyi lagu Bata, Bata itu yang lagi hit. Na 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 antero. Boleh, gitu ya? Kangen Mas Delva, kangen lah. Spill kayak like good. Pia mantan Mas Dwi yang nyari, ya semoga langgeng. Gerak sia Indonesia bisa, dia. Boleh, tanggal 13 kudu mulai pokok aduh gak iso aku. Aku tanggal 13 ana acara. Dek nikahane Mas Rizka sampai tanggal 15. Terus 13, 14, 15 acaranya. 0102 Kak bantu aku foto bersama Kak Happy dong. Tanggal 13 ya di rumah saya. Salam buat Happy ya Mas Rizky. Oke. Okay. Baru pulang tanggal 17. Hai. Ketemu di Solo. Behep, warna sulam bibir, warnanya oren. Nanti gak ada masih komunikasi sama satu arah. Ada Wika Salim, Yeni Inka sama Happy Asmara. Kalau aku sih menjalinnya komunikasi satu arah, karena kalau enggak searah. Lagi-lagi Instagram. Kalau enggak cocok, ngono ya misal. Jadi dua pemikiran jadi dijadiin satu supaya satu searah satu tujuan gitu. Hai baby, salam dari Banyuwangi Kak. Hai baby. Banyunya mana ini? Mandi apa mandi? Enggak mau mandi. Kenapa mandi? Aku udah cantik. Happy atau ini disuntik aja di sini. Di mana ya?
pokoknya kalau live-nya cara Mas Yanto tanggal 14 ono jam berapa Mas nanti live-nya? Mas Yanto sama Mas sama Mak Yi pulang dari tanggal besok malam, jadi tanggal 13 pulang. Apalagi ini aku masih ndelok Black Pink and URA, soalnya aku sama mamaku, sama mama sama Kahiyang nanti nyusul. Sebesok siang oh pulangnya Mai sama Shanto lusa, kalau aku masih di Jakarta. Dia pulangku besok setelah dahsyat. So tangan tani buku bentuk kose anjir. Wes Mas Shanto bening kena mau numpak kereta ya? Oke. Okay. Mau nggak? Nggak apa-apa. Apa mau nunggu Blackpink bisa nggak turun mama? Mau nunggu Blackpink. Manis mbak, iya manis dong. Aku berterima kasih pada diriku sendiri karena diriku ini manis. Kalau aku untuk ICU beroperasi bro, semoga cepat sembuh. Ini masih tapi masih nggak ikut mbak Ed, dia masih ikut lagi pulang, orangnya lagi di rumah ada acara. Kemarin di lipstick. Baby lagi sakit banget kok, yuk era semangat. Dan duitnya di perawatan 1 juta. Ngenyek. Oh. Mau jatahmu kan teh bisa bulan ini. Ya aku tuh. Ya udah tanggal 19, tapi kalau selangku yang itu ke tomat. Jadi jatah aku jajan habis. Jatahku ngutangin temen-temenku masih habis. Aku jadi sedih, gak bisa ngutangin orang. Konser solo kapan mas? Podo ayune janjane karo karo Belbon. Ya cantik, cantik semuanya, cewek itu cantik semua. Makasih. Kemarin beli lipstick baru nih. Juga gak tolong ngabung. Tau. Tapi aku ini gak filteran ya, jadi ya sepurani kalau muka aku ini ada jerawatnya 2. Kalau kalau bulan 9 katanya kayaknya udah sold out ini like, tiketnya. Dibayar duitnya ya santai ya mas. Om Banyuwangi sambil ke sumber ya iso sah. Masa lagi Mbak Epi jogonan ya. Sebenarnya duit aku tuh gak habis. Boleh. Cuman uang buat jajan, buat ngutangin temen-temen gak ada. Boleh. Aku kan hobi aku tuh ngutangin orang. Gak ngerti. Percaya ra, duitku bulan Maret iya tak utang-utang nih kanca-kancaku. Terus saiki aku ra duwe. Tapi uang jajan guys, bukan uang tabungan. Ojo abang-abang kok kaya rondo. Rungkat aja. Kirim norek mbak, tak jajak nih lah. Moh lah, mbak saya ketewu. Bentrek, ini bentrek sepurane. Nganu. Aku mbak Heb, aku apa ngentol, no. Ngentol. Setiap tadi lo, aku mbak Heb, utang ngonong. Tolong, aku tas sumpah ya tahun ini aku ngutang. Masih, salam sama Ngawi, kapan-kapan main ke Ngawi. Aku ada saudara di Ngawi. Menurutku. Yo, Ngawi, anggar konconya. 300 juta itu ya lumayan. Nanti malam Kak Happy main di Family 100 ya. Itu taping kemarin. Udah selesai emangnya udah. Baik banget sama main utang ini. Nanti ya di Family 100. Jadi tahu tangan aku malian. Ada Family. Baby udah sih udah yuk alhamdulillah. Cocok. Jam 8 atau jam 8 gitu loh di MNC. Terus aku belum jadi utang. Aku tuh suka banget kalau beli utak ulat tentang lambi. Bulan 3 itu di Malaysia, tanggal 30. Kalau Taiwannya itu bulan 7 sama bulan 9. Mak, pedah cereben lah dia. Ganti pian masih ngutangi. Kamu dewe sendiri utang. Iya, jeng. Soalnya aku memang nggak bisa. Aku ada acara. Kamu nggak kabar-kabar aku. Soalnya. Kalau mau ke rumah, jangan tanya. Mas Yanto, soalnya kadang Mas Yanto kan nggak tahu. Kalau pulang dari Jakarta, Mas Yanto udah nggak di rumah lagi. Belum tentu aku di rumah soalnya. Mas Yanto kan gak tahu acara aku. Waduh aja. Jadi
ada ini, apa itu namanya? Ini aku nyobain lipstick dari Happy Dior sama Paris. Ada Dior Macan gitu ceritanya nanti di Family 100. Ini warnanya yang apa ya tadi ya? Ini nomor 009. Ini yang lip apa ya? Parfum Christian Dior Paris French. Oh, apa sih? Enggak tahu pokoknya ini berkilau. Langsung DM Happy aja. Mbak Hep, mukanya kenapa? Itu jerawat apa? Enggak, ceritanya kemarin itu di sini tuh kayak gatel gitu kan. Kan aku sebel kan, tipornya sebel. Terus tak kukur-kukur. Set, terus kok kayak ada jerawat gitu. Terus tak plotek sisa tak. Tim Happy masuk isopone. Sama ini. Tim Happy aku. Ini tuh bekas aku sendiri. Tak gini-giniin gitu. Tak wiwi. Lia. Bagunga sama Shelby. HP-ku mati. Nah, aku punya ini juga. Terus mulai mau kapan? Biar tanggal 17, sayang. Di reschedule, kena kayak tiket. Tetap layar dong, teman-teman. Ini baunya enak banget. Tetap layar. Sia-sia aku bertemu dengan cinta semu. Tapi gue dengan dia ada cara mau sekolah cinta. Makasih. Bagaimana dengan aku terlanjur? Masih apa gak ikut? Tak kira skin care gak cocok kan? Karena teman-teman kemarin bilang wajahnya kayak pantat bayi ya, kok mulus banget terus tiba-tiba ada jerawat. Aku tak tahu sampai dino. Masih paling orang ngerti aku sopo era. Aku tuh nggak pernah pakai krim. Nggak ngerti aku. Kecuali ya. Dari. Kasih tahu. Have a beauty. Bicara schedule aku nggak pernah nganu tiket pesawat. Sing tahu reschedule tiket pesawat ke Unyil, coba tanyakan Unyil. Makasih ya. Jerawatan mendam suatu bukan, aduh kalian nah, itu kok. Mama kakak itu enggak ikut. Kalian itu enggak, terlalu enggak percaya itu. Sama tahayul. Magelang belum. Era aja sopo, mirip gimana Zainal. Banyak yang bilang gitu sih. Suruh milai mas. Katanya dananya dikorupsi ya? Tanggal 16, tapi gak jadi. Nanti Dimas Zainal ngeramas. Orang atas loh cah, sumpah, tapi aku kok. Duet sama siapapun mau. Kenapa emang gak mau ya? Kalau ada duet sama siapapun tetap mau. Pas Mak Ye sampai tanganku kecil pengen tak neng Mak Ye. Mbak, enggak boleh bocor kayak Mbak Yeni, polisi. Aku udah pernah punya mantan polisi. Udah pernah aku tahun 2018 pacaran sama polisi, guys. Nyapa tuh aku mesti mbak oncek nih, emak. Cita ya? Pilih nasi enggak besok. Orang besok juga lagi. Happy sekarang lagi sedih, sering dihianati. Reni Simbolon. Mbak, udah. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi mas. Aduh jawab dong teman-teman, Mas Mumbarok mau lagi tanya tuh waktu itu apanya Happy. Jadi teman-teman terima kasih yang udah pakai sound ngopi mas. Itu adalah kado terindah untuk ayah aku. Karena ya, Pak. Ciptanya Pak Kabul Suhindro alias ayah aku sendiri. Lip tintku mau kayak Nendi, mana yang tasku gak enak Simpen atau? Tadi kan yang pastu lah kumpul anak aku tuh Dior sih. Ndi. Itu Dior senganyar kui. Lai lip tint. Yang kena rana ya? Aneh. Kayak nggak usah di TikTok, enggak. Tuh. Semuanya kayak happy. Kan nonton
ironis enggak tadi Kak Andres bahas Kak Epi? Masa sih? Bahas gimana? Masa dia yang minta juga cerita ide-ide sama kayaknya. Si Abang. Liptin, ini tuh Liptin. HAPPIPI. Ker. Kita telepon gini ya, lipstikku terlalu akeh. Pusing aku, lipstikku tuh ada kalau 15 tapi tak pakai semuanya. Kalau teman-teman kan palingnya dipakai cuma 1-2 ya. Aku lipstik 15 tak pakai semuanya. Serismanda itu lagi Instagram. Aku dukung kamu sayang, iya kalau kamu dukung aku berarti Blackpink harus nyanyi rungkat sama Ngopi Mase nanti di konser Bornpink tanggal 12 di day 2. Amin. Aku pamit Yoyo, ini tak kok pamit sih. Gak seru deh kita. Nonton aku sampai tidur guys. Enggak main itu tuh. Aku juga katain ini lah ya di rumah kayaknya. Cocok sama Billy yang aku tak. Ya mau punya banyak. Maunya punya banyak duit dulu. Ya emang kan nyonek panggung. Yoki roh disawangnya ora. Kak Andres tadi nyanyi ragu rungkat. Masa sih ada videonya enggak? Mau lihat dong. Emang dia bisa bahasa Jawa. Mbak, gimana rasanya dikenal banyak orang enggak tahu? Enggak tahu aku rasanya. Mbak, ini berasa menko orang loh. Kulai Mas Dede. Dede Satria loh mau. Masa sih? Mana? Mau nenek sama itu Jawa. Dede, mana orangnya? Mbak tak kenal nih temanku. Langit bumi bersaksi, enak nablin deku. Mepi, cabi lagi dong kayak dulu. Tambah 10K, ya Allah, thank you. 11K malah. Kalian luar biasa lah teman-teman, sumpah kalian. Barap, ya, yuk. Solid banget lo kok, iya. Gak kangen Bapak Ibu Hawi, kangen. Cuman gak bisa. Semangat lo, makin semangat. Doakan kan nanti bisa. Apa yo, menyapa kalian. Mbafi, jadinya aku harapin mau masak nih pindang. Hayoh, nanti pindang kok. Ya mau masih ada satu rekomen, gak mau respon mbak. Ya. Mas Ben kok lucu tau, Mas Yop. Jadi kemarin tuh aku teleponan sama doi sampai jam 3 pagi cuma nyeritain tentang apa? Tentang zodiak Pisces. Lagu nih Ngopi Mase ciptanya Yandra tau? Ya. Tuh udah dijawab sama penyanyinya. Jadi kan gak ada ini, Mbak, gak ada iya. Simpang siur kalian. Umur berapa sekarang? Kalau udah dijawab sama penyanyi aslinya. 18. Jangan manggut iwak panggang benak Mbak Her. Rene nang Darjo, yo, engko tak mampir ngomah yo, lah aku balik. Aku mau mengacak-ngacak rumahnya Kak Ria. Berarti lagunya Mbak Epi ya. HP akeh menakak. Epi cantiknya enggak ketulungan. Ya, makasih. Emang orang tuh kalau lihat aku tuh kadang kudu semaput karena aku tuh cantik sekali kali itu. Kalian belum pernah lihat kan wajah asli aku, oh, karena enggak terpesona karena di kamera ini hanya kiasan aja. Orang itu kadang yang ada yang fotogenik, ada yang enggak, dan aku ini enggak fotogenik. 13. Cuma kalian tau lah ya, aku tuh cantik banget. Woy, Arab juga. Emang aku tuh cantik sekali. Tembus 20 kapan ke Ima Sri? Kalau aku enggak cantik. Woy, tembus 20. Ada. Parkway itu kak? Ada bos. Parkway itu juga dikel kayak itu. Parkway itu juga dikel nanya. Oke. Aku besok parkour, besok tap sampai ke mengasih. Doi, siapa tuh mbak? Ojo sampai 20 sih, lagi masa umur 18 tahun? Iya kamu gak percaya, aku umur 18 tahun. 14? Aku rasa lingono kaget tau, mereka uwayo aja nih. Enggak, aku gak minum Ecola, tapi aku minum AJ. Ajong.
Bapak nyanyi lagu nih Blackpink. Ya aku tak. Mas pasti jadi BA kok lah tak kirimi mbuh kuwi engko. Minum ADHD lah cara aku pasti tiap pagi minum. Aku mau cari karaoke Telly soalnya aku paling suka cuma Telly doang meskipun bahasa Inggrisku enggak lancar tapi aku nekat nyanyi Telly. Enggak deh kalau mandi lumpur. Enak dangdut kayak ya karaoke dangdut. Telly dangdut karaoke. Orangnya ini lebih ke kalau TikTok orangnya lebih ke ini. Tolong ya para pemusik. Apa ya bilang?